Detail cabaran. Cabaran, okey. Ah. Untuk siapa? Dan juga soalan. Untuk kepada Azad. Weh. Okey? Okey. Sini Azad. Oh, ni soalan ke cabaran? Tadi macam dua-dua kena jalan. Eh, tapi ni kalau kau boleh selit lah sebab benda ni, actually Ira ada lagu tau. Ha. Hai. Jangan habis. Okey. Yang cabaran lagu dia habis. Baik. Kita kasi dia menang. Sebab ya, ada kena-mengena dengan lagu ni. Cuak dia. Okeylah. Eh. Okey. Sedap suara Ira Sisila tadi ya. Sedap. Tapi kan. Nak tanya Hang kena kalau suara Ira Syazira ni sedap. Sedap tak sedap suara dia? Sedap tak sedap? Okey-okey aje. Okey. Okey, steady okey. Okey. Namakan X Azad. Yang ada suara lagi sedap daripada Ira Syazira. Yang ada ex saya, ex girlfriend ke? Ex boyfriend. Ex girlfriend lah. Ex boyfriend tak ada. Tak boleh. Oh. Tak, kita pun tahu. Johannya gelap pada dia, gelap pada. Nama. Nama tau. Kita akan tahu dia tu betul ke tidak. Kita dekat muka Ira, kita tahu kan. Namakan ex Azad yang ada suara lagi sedap dari Ira Syazira. Sebab aku bayangkan dulu bujang kan, mesti kita pergi karaoke. You tutup telinga. Okay, tak jawab memang kena dua-dua ni. Kena air kerang rebus. Ada masa untuk membincang ah. Bincang. Dan ni macam mana? Kalau air tak jawab, kita terlepas. Kalau air tak jawab, kita minum. Kalau air jawab, air tak boleh minum kat rumah. Kat rumah mana? Sebenarlah kat you nak jawab-jawab lah. Dia benar ni serius tau. Okay. Dia datang berhati tau. Okay. Ex-girlfriend saya yang suara paling serap pada dia. Ernie Zakri. Wah. Janganlah sembang. Betul lah. Kenapa pun aku pun tak percaya. Ira. Kenapa Ira? Ernie Zakri tu tak kat pinggang hang je. Kalau katalah jadi boyfriend, girlfriend, main mang kena maki sajalah tu. Tak ada. Masa aku kawan dengan dia, aku sabar tinggi dengan dia. Ira, betul ke tak Ira tu ex-girlfriend Ira? Itu ex-girlfriend Ernie Zakri. Mana Ira tahu sebab mungkin ada benda dia tak cerita yang pernah jadi ex-girlfriend lah. Apa? Macam gitu eh? Tak adalah, aku tak percaya lah jawapan dia. Hey, Zat, banyak nak sembang lah. Aku yang hantar dia pergi training lagu tau, bernyanyi dengan Cikgu Sharifah. Kadang-kadang aku nampak IG Hang yang duk nyanyi dekat dia. Hang pergi training dengan dia. Lepas tu, dia girlfriend Hang. Hey, pergi lah. Minum ni air kerang, Saya dah jawab. Tak percaya. Tapi Hang menipu. Kalau aku tak menipu. Aku cakap benda betul, Pakcik dan Nozir. Aku kenal lah. Mana bukti kata dia tipu lah. Okey, saya telefon dari Zakri. Telefon. 0-1-7-5-3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 
Ernie Zakri. Kami tak percaya. Ah, takkanlah. Jadi kami telefon dengan Ernie Zakri. Ernie. Hai, selamat pagi. Hello baby. Waalaikumsalam. Nampak. Hello baby. Ya. Yeah. Cik, nampak. Nampak hang tahu tak siapa couple dengan dia sekarang? Hang tak tahu Johan pun sama tak. Aku mana bagi tahu hang. Ha, nanti bila hang cakap macam tu menipu. Hai, boleh kalau betul sikit lagi. Baik, soalannya adalah Nini. Nama mak you siapa? Ni pakai yang dulu ni. Apa? Sebab dia kata dia kenal nama mak you, dia petik nama Fatimah ke apa entah. Ni punya mak nama siapa? Ah. Ni saya kena jawab ke abang saya tak jawab? Tak, you. You kena jawab, you kena jawab. Ernie kena jawab. Nama mak dia. Mak Ernie. Saya Rafia. Apa? Rafia? Come on! Tak ada! Rafia Fatima Lin! Come on, Nini! Go to sleep back! Go! It's fun, my day today! Bukan ini kami tahu Ernie Zakri tak pernah couple dengan Azad. Eh? Betul, Ernie? Eh? Tak Thank you, Ernie! Thank you, bye-bye! Mantap! Cuba empat cek betul-betul. Empat telefon Ernie Zakri. Kau siapa tu? Ini Ernie. Okay, aku tahu. Terima kasih, Ernie. Bye! Bye. You tak payah dupi buat vocal training dah kan? Baik. Nanti. Ila. Kerang eh. Maknanya ada seketul kerang kat dalam. Ada seketul kerang ni. Hang kena apa Ila? Eh, dua-dua tau Ila. Ah, apa lah? Dua-dua. Oh my god.
Ni idea siapa ni? Tak tahulah. Johan lah, benda-benda pelik ni Johan. Banyak Johan lah siapa. Kau ni duduk Johan dengan bini Han, laki bini duduk rumah buat apa? Cadang benda-benda lain ke? Tu air-air tu. Okey okey. Okey okey okey. Okey. Azad dah lepas. Satu sudut. Jangan bau dulu. Satu sudu ya. Jangan bau. Sikit pun tak apa, sikit pun tak apa. Satu sudu saja. Rasa macam anak you naik kencing nombor 3. Dan nombor 3 tu anak-anak bungsu you tu. You try sikit tengok. Kalau tak minum, Allah, tak you minum sudah lah. You tak minum, kena minum lagi. Kalau you tak minum, tak love dia lah. You tak love dia. Kalau you tak minum, Azad kena minum lagi satu sudu. Eh, you call Erwin kata sebab you tak you punya cabaran bukan I. Oh, minum-minum kerang. Lain kali jawab jujur. Kalau jujur, jodoh tak ada minum tadi tu. Game senang. Tak apa, public call juga ampun ni. Yang tak jujur. Silakan, jajak. Okay, kita tengok Ira nak buat. Ira nak buat. Ira silakan. Cepat. Okay, Ira pula nak minum. Rebusan kerap. Dah. Plastik ni. Oh ini. Ni plastik. Nah. Ah, okey dia keluar balik. Tak sedap betul tak sedap eh? Minum air, minum air, minum air. Bagi air, okey. Okey. Kita dah lepas satu, kita ada lagi dua selepas ini. Sebutkan seorang nama artis perempuan yang Ira tak suka bila rapat dengan Azad. Yeah. Azad takut, mesti ada. Maknanya apa tau? Bukan nak kata digosip-gosipkan, tak ada. Tapi bila dia menggedik, dia macam rapat ni Azad kan? Apa hal? Apa hal ni kan? You macam tak apa rapat dengan lelaki aku. Betul. Kalau tak ada macam mana? Tak ada, kena minum. Tadi dia minum. Dia paling lah. Dia kalau ranking-ranking pun. Ada lah. Takkan tak ada orang yang menggedik dengan kau, Zat? Ada. Tak, itu bukan kenyataan. Kau punya soalan. Ada. Oh, itu soalan. Soalan. Kamu tak ketiga? Ini? Okay. Johan. Tengok, aku cek-cek perempuan je. Okay, first yang request yang paling atas aku nampak ada Era Dodger. Era Dodger. Tak payah baca. Dimension. Kita baca yang dia tak sembang eh. Banyak ni. Uis. Wow. Saya paling cun, yang paling cun. Wow. Okay. Jantan pun ada. Yang sadar mana? Yang sadar. Geng-geng store-store. Okay, yang sadar tulis apa eh? Yang sadar ni tulis apa? Mana yang sadar? Ni semua mention. Mention. Respond your live video. Wow. Sangat sesuatu weh. Badan sadar tapi dia hantar kosong je. Wow. Sesuatu sangat. Okey, diorang tak kacau Azad eh? Tak kacau. Yang Azad kacau orang. Macam mana? Yang link semua aku hide. Wait. Ini Zakri. Ini Zakri. Alah, dia hantar gambar je. Dia hantar story. Okay. Hang clean sangat lah, Zat. Clean eh? Oh, eh, cecik urine ni. Clean sangat ni. Macam mana? Ya Allah, power dia. Wish, ini bau macam bau latex ni. Macam bau cuci kasut tau. This is the place that we do the terminal. Okay. Celuk je. Guys, kalau lelaki-lelaki nak kahwin dengan perempuan Kelantan, pampikap 2-3 hari.